Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ada kakak kita yang insya Allah pada siang hari ini akan kembali ke fitrahnya, bukan kembali ke Islam ataupun mualaf ya, kita menyebutnya kembali ke fitrahnya. Karena kita manusia itu pasti menerima yang baik-baik, mesti menerima ajaran dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu alhamdulillah ini ada kakak kita dengan nama lengkap Patricia Fiona Titin yang berkata. Ini nanti tujuannya bukan untuk apa-apa, ya nanti ada pertanggungjawaban secara legal. Itu saja Kak Patricia. Kak Patricia, yang pertama yang ingin kami ketahui Kak Patricia, apakah ada paksaan atau tekanan dari pihak tertentu untuk kembali ke fitrahnya yaitu agama Islam? Tidak ada. Benar-benar murni dari keinginan sendiri. Murni dari keinginan sendiri. Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Kemudian selanjutnya Kak Patricia, apakah Kak Patricia siap meninggalkan peribadatan di keyakinan yang lama? Patricia siap untuk melaksanakan ibadah di dalam agama Islam. Siap. Nanti Kak Patricia setelah nanti ikrar syahadat, silakan banyak-banyak belajar bagaimana tata cara bersuci, bagaimana nanti bagaimana untuk sholat haji dan lain sebagainya. Silakan disunatkan komunitasnya biar tidak tertinggal. Itu Kak Patricia, biar bisa belajar terus. Karena tujuannya kita kembali kepada putra kita agar lebih baik. Selanjutnya Kak Patricia, keluarga masih lengkap semuanya. Ayah, ibu masih lengkap. Ada hadir? Ibu aja. Ibu mana? Alhamdulillah, insyaAllah. Siap ayah di rumah. Baik, maka ini pesan kami. Walaupun nanti Kak Patricia sudah mengikrarkan syahadat, maka kami berpesan harus tetap menjaga silaturahim kekeluargaan antara ayah ataupun ibu dan keluarga-keluarga dari ayah ataupun ibu. Tidak boleh memutus tali silaturahim walaupun sudah beda keyakinan. Itu pesan dari kami. Ar-Rahman Ar-Rahim Ash-Hadu Allah Ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir, takbir. Alhamdulillah, Kak Patricia selamat dengan mengikrarkan dua kali syahadat. Insyaallah. Sekarang terlebih dahulu kepada ibu. Ibu, pas untukku. Aku madrasah.